Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami kirim semua rasul-rasul kami di seluruh dunia bil bayyinat, membawa hujah. Hujah agama ni hujah. Bayyinat kita panggil penjelasan atau hujah. Semayang wajib kenapa? Ada hujahnya. Curi tak boleh kenapa? Ada hujahnya. Apa lagi? Taat ibu bapa wajib, ada hujahnya. Derhaka ibu bapa haram, ada hujah. Judi tak boleh, rasuah tak boleh, semua ada hujah belaka. Hujah maknanya keluar daripada fikiran. Maknanya kita nak jamuh, jamuh dengan tangan. Tapi belum pada jamuh dengan tangan tu, rasuah ke, go barang hak juta beli ke, ingat dulu, halal ke haram. Kalau duit rasuah, walau belah mana banyak sekali pun haram. Haram tu belah mana nak basuh tak boleh. Kalau najis boleh basuh, haram tak boleh basuh. Tak ada air atas dunia yang boleh basuh bagai haram. Kau yang boleh basuhnya, melalui taubat. Taubat-taubat ni bukan astagfirullah. Astagfirullah ni nombor dua. Kau nombor satunya menyesal. Menyesal lah pala, kau tak nampak tengok. No, tubik ke mulut, kau nampak tengok. Kau lah pala sosok Allah tu. Allah mujurlah, aku tak mati lagi. Kalau mati sepuluh tu kemarin, sepuluh datuk tu kemarin, sepuluh tu kemarin, tak ada buat apa aku. Jadi mujur kita jadi Allah. Maka aku menyesal, sekarang aku nak taubat balik. Banyak mana duit aku ambil dengan orang aku, orang tak bayar hutang aku, orang rasuah aku, atas balik. Barulah aku panggil taubat. Kalau bila-bila rasuah, bila-bila astagfirullah, taubat. Mak bapak aku lagi. Bila-bila astagfirullah, bila-bila taubat. Bila-bila rasuah. Apa tadi lah, supaya. Budak dua orang. Kalau seorang itu, jawab kertas kuasa dengan kepandaian dia. Kalau seorang lagi duduk, niru. Jawab supaya. Sama-sama pergi Mekah belakang. Sama-sama semayang berlaku. Tapi orang seorang itu meniru. Orang seorang lagi buatnya pandai. Ini orang panggil ikhlas. Ikhlas ni orang tidak meniru. Orang meniru ni, tak saya kata buat. Tidak ikhlas. Ikhlas itulah vitamin untuk hidup. Dan vitamin untuk akhirat. Bayana. Sebab itulah orang yang mengajar agama. Kalau boleh tak, raya hujah dulu. Tak saya buat, kalau Allah, kalau Rasul. Sikit-sikit, kalau Allah lalu. Qala Allah ni maknanya pemutus dah. Qala ni hak ni wajib kerana qala Allah. Allah Taala kata begini. Allah Taala kata begini tu itu hak pemutus hak akhir dah. Tu hakim kepada hadirin semua. Dia nak putus satu kes kadang-kadang memakai masa 2 hari, 2 tahun. Kenapa? Kalau tu akan kata ha masuk saja pukul 9, pukul 9 10 minit buat putusan dah. Dia tidak tu hakim bukan lain. Tu hakim ada kata apa lah hari ni prosedur dia baca kes dulu. Lepas tu kita tengoklah. Mana loyamu? Mana loya ni? Pendakwa, pembela, loyal. Loyal tu kerja dia bawa hujah al-bayyinat. Supaya kih ni jadi begini-begini. Maka tu akhir, masuk hari yang ketiga, masuk bulan yang ketiga, bagaimana dia putusan. Putusan tu ke dia, dia bagi. Hujah tu dulu. Apa tu akhirat kalau? Atas dunia. Belum pada kita buat, nak ambil piti, kau tak sayang piti, kau nak cerah, kau nak bini, kau nak kontrak, kau tak berapa, kontrak tu, kau berapa. Hujah tu dulu. Lah mana ni? Kerajaan nak buat jalan ni waktu ambil 10 ribu. Boleh kalau guna berjalan sudah kau. 10 juta boleh sudah. Boleh. Tapi syaratnya kena gesuak orang tu suak orang ni. Lepas tu letak utuh. Tak cukup seming, tak cukup apa. Semua ni berpunca daripada tidak ada al-bayyinat. Tidak ada penjelasan. Jadi Islam ajar pada kita supaya gerak diri kita ni al-bayyinat. Penjelasan yang dibawa oleh Nabi-Nabi. So, yang keduanya, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nas bil qist. Dan serta dengan bayyinat aku buat turun kitab. Taurat, Injil, Suhuf Daud, Zubur, Quran. Ini semua ni kitab bertulis. Barang tulis dari langit, yang kalau Nabi mati pun kita ada. Yang kalau kita tak faham pun kita boleh rujuk pada kitab. Wal mizan dan keadilan. Adil. Manusia, aku buat manusia, apa aku lantik ketua. Di rumah, ada ketua dia. Kita panggil ibu bapa. Sekolah, ada ketua dia. Namanya cikgu. Kerjaan, ada ketua dia. Nama Perdana Menteri, Menteri Besar, berapa semua. Ini, supaya kerja. Ini orang panggil ngajar ilmu. Jangan curi. Kalau curi, mencuri orang, tak apa lah. Tapi orang curi bagaimana, lagu mana jadi. Membuat lari anak orang, tak apa. Tapi orang lari anak, lagu mana jadi. Biar dia mendengung. Membuat cerita selalu sebut sahabat Nabi. Dia kata, oh, dia ni kapir. Pergi duduk, tidur dalam masjid Nabi. Nabi beri peluang pada orang kapir belumuk ni. Tidur dalam masjid dia. Makan, minum.
Nabi semayang dia tengok. Nabi ceramah dia dengar. Nabi tengok sahabat-sahabat Nabi satu sama lain bersaudara dia tengok. Lama akhirnya dia kata, "Hey Muhammad, aku tengok boleh terima berlakon apa hak mengajar. Aku tengok sahabat-sahabat aku boleh terima tapi so ya. Aku ngerti nak tak tahu. Tengok ngerti nak bulan nak dah." Kalau mau benar aku seorang bersinarlah ke mana? Nabi tak kata wala tak hai tak boleh. Allah Taala kata jangan bersinar wala taqrabu zina. Dia tak kata begitu. Orang lagu ni mana orang ada fikir kan? Kerana dia royak dia kata hak ni molek, hak ni hak mengajar ni molek berlaku. Hak ni so ya aku minta izin dengan mu. Arti dia ada otak. Dia boleh mikir. Jadi Nabi kata gini, dah muncul dia aku nak royak tanya gini balik. Kalau orang zina dengan mak salah ke mana? Ha tak leh, tak leh. Hak mu zina dengan reti ni ada jadi mak orang. Kalau orang berzina dengan anak-anak darung, salah ke mana? Tak boleh. Ada hak berzina dengan orang. Kau tidak mahu orang kan? Darah orang. Adik-beradik orang. Jadi kalau dengan orang merasa boleh, dengan orang tak boleh, orang kita juga. Jadi dia tu dia. Lepas tu dia kata, asyadu Allah, Allah, asyadu Allah. Betul lah. Nabi mati pandai. Pandai. Memproses, menangani pemikiran manusia, siapa aku boleh terima. Mu ni cerdik orang. Dia orang cerdik ni kena turut. Hak bodoh kena turut cerdik. Atau dia duduk. Ada soal lagi cerita nak dengar. Itu. Amba ni banyak baca buku. Alhamdulillah lah. Laka itu waktu dah tak patut terbang. Duduk rumah baca. Cadang ke ilmu amba bertambah. Dan boleh bagi-bagi ke orang lain. Seorang nama Al-Laits bin Sa'd. Dia tulis sebuah buku namanya Bustanul Arifin. Bustan maknanya taman. Arif maknanya orang arif. Taman orang arif. Bagaimana kita tertinggi bawa anak ke taman rekreasi. Nampak bunga, nampak kita pergi dekat. Suruh anak kita, apa namanya, sehat, reti, menghargai barang-barang cantik. Maka, Bustan Arifin, taman arif. Dia banyak cerita. Zaman Bani Israel. Orang dia bawa ke dia bapa, tak bini. Tubuh segar, pitih banyak, upah, comel, bawa tak bini. Dia kata, bini pun cerah. Serabut tengok orang dia cerah, orang dia cerah, balut cerah. Lama-lama bila orang suruh-suruh sangat, dia kata, apalah. Tapi belum pada aku nak bini, aku nak tanya orang. Paling kurang 100 orang. Nak minta fikiran, 100 orang. Allah, pas orang, seorang, seorang. Akhir sekali, bila habis 99, tinggal seorang lagi. Kalau seorang lagi nak tanya siapa dia, ya, nak pilih orang lagi mana seorang lagi. Dia kata gini, aku berjanji dengan aku, pagi ni bila aku buka pintu, mana orang jumpa dulu, itulah orang aku nak tanya. Buka pintu pagi esok, tengok-tengok gila. Budak-budak di usul atas kuda kayu, atas kuda kayu. Budak-budak buat, ibu bapa buat kuda daripada kayu, congit cadang, dia suka budak-budak main. Dia tengok orang tua seorang duduk main kuda kayu, budak-budak duduk. Okay. Aku mana nak minta fikir hak gila. Kita nak gila. Dia kata apalah gila pun dah aku nak kata. Aku kata diri aku bahawa mesti orang hak aku hak cukup 100 ni mesti orang hak mula-mula jumpa pagi ni dah jumpa hak ni tak apalah gila-gila. Bila pergi dekat dengan dia, dia kata dah cepat di kuda aku. Ha, nampak dah gila tu. Jangan mari dekat aku cepat di kuda. Kuda dia hak dia naik kuda kayu. Tapi sebab dia gila, kita mai dekat. Siapa aku dah aku. Ada susah mati gila dia ni. Pano tanya fikir yang lagu mana. Tak cakap dah mai putus kat tu.